teman-teman, kembali lagi bersama dengan channel Mas Omar Lusa. Kali ini kita tengah berada di halte Bayangan Kolong Tol ya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Ini pukul 12 lebih 20 menit setelah ada Bakong. Ini giliran Mira Surabaya Madiun Solo Jogja. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 12 lebih 20 menit atas Mila Sejahtera, ini tujuan Ambulu. Tidak ada penumpang, langsung 12. Oh, penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 12 lebih 22 menit ada Restu Pandapatas dari Ponorogo menuju Terminal Surabaya. Penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 12 lebih 23 menit ini ada Menggala, ini Patas Surabaya Malang via Tol Karanglo tentunya, bersasis Golden Dragon. Oh, tidak ada penumpang yang naik dan langsung 12. Penumpangnya lumayan. Masuk gerbang tol Waru Utama. Pukul 12 lebih 24 menit ini bus kota teman-teman ya, tujuan CMP via tol, tidak ada penumpang juga dan langsung 12. Pukul 12 lebih 26 menit ini Tentara Parades, ini Surabaya Malang via arteri, langsung ada beberapa penumpang yang bersiap naik nih, ada 1, 2, 3, 4, oh cukup banyak ini. Hampir semua penumpang yang menunggu di halte Bayangan Kolong Tol ini naik bus Tentrem Surabaya Malang via arteri. Seperti diinformasikan ya, di sini merupakan tempat oper penumpang ya. Biasanya bus yang turun di sini nantinya akan oper naik bus ke tujuan Tapal Kuda maupun Malang ya. Nah, maupun wilayah Surabaya bagian utara. Ini kita lihat penumpang banyak naik dari sini. Dan ini kayaknya masih dapat paketan juga. Di belakangnya ada Restu Panda. Wow, ini juga tujuan Malang, tapi yang Restu Panda ini Patas. Langsung 12, masuk gerbang tol utama. Ini masih dapat rezeki paket Tentrem Parades Surabaya Malang via arteri. Masih menaikkan paket teman-teman. Dan langsung berangkat kembali menuju Malang via arteri atau kotolnya sampai Porong saja. Penumpangnya ramai. Dan di belakangnya saya melihat ada bus Bakong. Ini juga Surabaya Malang, kayaknya ini via tol Karanglo ya. Aja juga masih kebagian penumpang. Masih dapat penumpang ini. Bakong ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Tarifnya sama ya, via tol maupun via arteri yang tujuan akhir Malang Rp20.000, cuma jalurnya beda. Kalau via arteri ngetolnya sampai Porong saja, nanti lanjut ke Pandaan, Sukorejo, Purwodadi, Lawang, Malang. Kalau via tol Karanglo langsung 12 sampai eksit tol Karanglo atau Singosari, kemudian terakhir Terminal Arjosari Malang, sama-sama Malang. Masih menunggu penumpang ini, dapat penumpang ya, penumpang terus berdatangan ini. Ada bus kota dari Berantang menuju Terminal Purabaya Mungurasi. Ini ada Harapan Jaya Patas kayaknya dari Tulungagung tapi tertutup. Merukam rumpang itu kita lihat dari kejauhan, merukam rumpang biasanya mau oper ke Malang maupun ke ini dia Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Permanya juga terpantau cukup ramai dari Tulungagung. 12 lebih 31 menit ada Bakong di belakangnya dari paramiliter, ini transit tujuan Mojokerto dan Surabaya bus menuju Terminal Surabaya. Bakong menurunkan penumpang dari paramiliter di belakang bus Bakong ini ya. Nanti kita lihat. Cukup banyak penumpang yang turunin dari bus Bakong di belakangnya. Dan ini kita dari paramiliter menuju Terminal Surabaya, penumpangnya terpantau masih ramai. Ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja.
sumber selamat ternyata. 12.32 menit ada Harapan Jaya, ini tertutup dari Tulungagung ya Harapan Jaya. Masih terbiasa Viatal menuju Terminal Purabaya. Wah, rupanya ramai teman-teman. 12.33 menit ada masih tertutup ya Restu Panda. Dari Ponorogo patas menemannya ramai menuju Terminal Purabaya. Kemungkinan full ya teman-teman yang kalau dari Ponorogo itu. Jauhan pukul 12.33 menit ada AK-4. Pokoknya persiapan berangkat AK-4 belum tahu di jurusan mana. Hanya masih berhenti di belakang bus bakung. Pokoknya wow langsung ikut 12. Tujuan wow Surabaya Situ Bondo luar biasa nih ditulis plang jurusannya. Nah ini bakong diberangkatkan menuju Malang via tol Karanglo ekonomi. Korban juga lumayan rame. Menit Transjawa Tim tujuan Terminal Porong penumpangnya berdiri. Pukul 12.35 menit ada Akas NR. Wow. Tujuan Madura teman-teman. Patas ini. Tanya menaikkan paket ini sudah langganan ya. Karena jarang-jarang tujuan Madura lewatnya sini, lewat gerbang tol Waru Utama, biasanya langsung gerbang tol Waru Gunung. Menaikkan paket Akas NR dan di belakangnya ada Gunung Harta atau GHTS. Dan ada bus hijau Joko Kendil, ini bus hijau medium di belakangnya dari Joyoboyo menuju Mojokerto. Ini sudah AC. Tasnya luar biasa. Kita lihat menurunkan penumpang. Biasanya penumpang yang turun di sini nantinya akan overnight bus ke tujuan yang lain. Misal Malang maupun daerah Tapal Kuda, Pasuruan, Probolinggo, Jember maupun Situ Bondo-Bondowoso. Masih sibuk menaikkan paket ini. Transjatim penumpangnya moyong-moyong. Bus hijau tujuan Mojokerto dari Joyoboyo. Pukul 12.37 menit setelah menaikkan paket, ini Akas NR pantas diberangkatkan menuju Madura ya teman-teman. Penumpangnya rame nih. Pukul 12.38 menit Kota Arika dari CMP via arteri menuju Terminal Purabaya. Pukul 12.38 menit, bakong medium patas dari Pare Blitar menuju Terminal Purabaya. Susul merah, berangkat menuju Surabaya Madiun Solo Jogja. Pukul 12.41 menit ada Harapan Jaya medium dari Pare Blitar yang menurunkan penumpang teman-teman ya. Nantinya penumpang yang turun di sini akan oper bus ya ke Surabaya wilayah utara, Malang maupun ke daerah timur alias Tapal Kuda. Satu penumpang turun di sini, belakang juga ada Harapan Jaya. Ini patas dari Pare Blitar. Oh, penumpangnya full. Full seat ada yang berdiri dan Harapan Jaya dari Tulungagung 03. Penumpangnya lumayan. 12.44 menit ada Sugeng Rayu dari Bandung. Wow, pulang ke garasi ternyata. Surabaya Bandung pulang ke garasi. Pukul 12.45 menit ada Jaya Puterok Surabaya Ponorogo Ekonomi. Penumpangnya lumayan ramai. Pukul 12.45 menit ini bis kota CMP via tol. Biasanya banyak diserbu penumpang ya bis kota kalau hari Minggu gini. Oh, ternyata hanya ada dari belakang sekitar 2 orang penumpang CMP via tol. Warnanya rame. Pukul 12.46 menit Transjawa Tim koridor 2 ya. Ini Tribuana Tunggadewi menuju Mojokerto.
Pukul 12.47 menit ada Bagong Ekonomi ini, Surabaya Malang via tol Karang loh, Bagong Mek. Dapat satu penumpang ya via tol Karang loh. Permainnya juga cukup ramai. Pukul 12.49 menit, Sugeng Rayu, Surabaya, Solo, Jogja, langsung ses. Permainnya lumayan ramai. Pukul 12.50 menit ada Sabar Indah, Surabaya, Probolinggo. Oh, di belakangnya ada STC ya, patas dari Magetan. STC-nya menurunkan penumpang di belakang itu. Sabar Indah masih mencari tambahan penumpang ini. Cukup dapat banyak penumpang ini. Ini dia STC dari Magetan. Penumpangnya full kayaknya ini. Dapat banyak penumpang. Juga dapat penumpang. Cukup banyak ya penumpang dari Sabar Indah yang dapat dari sini atau yang naik dari sini. Cepat atas pukul 12.50 menit dari Tulungagung patasnya. Menurunkan penumpang ya belakangnya. Buru-buru masih meyakinkan penumpang. Langsung dapat operan penumpang harapan jaya satu penumpang. Harapan jaya patas dari Tulungagung. Penumpangnya lumayan. Menuju terminal Surabaya. Pukul 12.54 menit Sabar Indah diberangkatkan kembali. Penumpangnya juga terpantau ramai ini teman-teman. Tadi cukup banyak dapat penumpang di sini. Oh, dan masih dapat penumpang lagi loh. Ada Restu Panda Patas dari Ponorogo. Pukul 12.56 menit ada Bagong Ekonomi ini Surabaya Malang via tol Karang. Wow, kita lihat penumpangnya sudah full. Sudah duduk di depan. Sudah full luar biasa ini. Sudah full ya teman-teman kita lihat. Pukul 12.57 menit, bus kota tingkat ya, Bang Mai pada menuju terminal Surabaya. Pukul 12.58 menit, Eka Cepat, full tol dari Semarang ini menuju terminal Surabaya. Penumpangnya rame. Pukul 1.01 menit, ada Jaya Kuning, Surabaya Ponorogo, Ekonomi menuju Ponorogo. Penumpangnya cukup rame ini teman-teman. Pukul 1.02 menit ada harapan jaya AC tarif biasa ya dari Trenggalek via tol menuju terminal Surabaya. Penumpangnya full luar biasa. Pukul 1.04 menit Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Pukul 1.05 menit ada bus kota JMP via tol. 15 tidak ada penumpang yang naik. Pukul 1.06 menit, dua bus Trans Jatim, koridor 1 dan koridor 2. Satunya masuk tol, satunya menuju Mojokerto. Pukul 1.07 menit, harapan jaya, AC tarif biasa, Surabaya Trenggalek. Dari Trenggalek ya, penumpangnya full. Pukul 1.08 menit, ada Bagong Si Entong dari Tulungagung. Cukup rapat dari Tulungagung. Penumpangnya rame. 1.09 menit ada Jember Indah Patas ini Surabaya Jember. Nah, 11 tidak ada penumpangnya naik ya. Pukul
1 lebih 11 menit Restu Panda Racun Asmara. Ini Surabaya Malang via arteri. Oh, langsung penumpang berdiri, artinya bersiap naik, langsung diserbu penumpang ini. Via arteri langka ya armadanya, jadi banyak penumpang yang nunggu lama. Susul bis hijau ya dari Joypay menuju Mojokerto di belakangnya. Penumpangnya langsung rame nih. Bis hijau menuju Mojokerto, penumpangnya juga cukup rame. 1 lebih 12 menit ada bakung jauh sekali ya atas tarif biasa dari Trenggalek. Menurunkan penumpang. Sekitar 3 orang turun dari sini. Penumpangnya rame dan Anggun Prida atau Akas Degas Surabaya Bondowoso. Oh, langsung serbu penumpang ini. Akas Degas atau Anggun Prida Surabaya Probolinggo Bondowoso. Masuk tali, Bu. Mandoran yang dapat poin. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.